Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Rulian. Saya adalah salah satu orang tua murid Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Ilmi 1 Jambi. Saya menyekolahkan anak saya di SDIT Nurul Ilmi 1 Jambi karena saya lihat kurikulumnya salah satunya adalah mengenai pendidikan karakter. Hasilnya terlihat pada anak saya dan teman-temannya itu bagus ya. Salah satu contohnya adalah mereka sangat santun terhadap orang tua dan orang yang lebih tua. Contoh kecilnya adalah ketika kita menjemput anak tersebut di sekolah, jika ketemu dengan salah satu orang tuanya, mereka salam, hormat, dan senyum. Hal-hal kecil ini menurut saya bagus ya, itu untuk nanti mereka ke depannya. Selain pendidikan karakternya, mereka juga sangat disiplin dengan ibadah-ibadah wajibnya. Selain ibadah wajib, ternyata untuk ibadah-ibadah sunatnya seperti sholat sunat dan puasa sunat itu sangat terjaga pada anak-anak, terutama pada anak-anak pada anak saya ya. Bicara sekolah di era pandemi, saya lihat SDIT Nurul Ilmi 1 Jambi juga sudah sangat siap ya, baik itu proses pembelajaran jarak jauh dan protokol kesehatan yang ada di sekolah. Terlihat programnya sudah berjalan dengan baik dan pihak sekolah juga sudah sangat siap dengan proses daring, biasa kita sebut dengan daring. Jadi jangan ragu untuk menyekolahkan anak-anak kita di SDIT Nurul Ilmi 1 Jambi. Selain pendidikan karakternya tahfiznya juga oke, dan akademisnya juga oke. Sip, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.